Rajang Ogi luar biasa niki. Oh, niki semeton luar biasa antusias niki. Inilah ya, kalau memang kita sudah tulus dan ikhlas nge, terbukti umat itu gayung bersambut semeton Bali nge. Inilah luar biasa. Wawu tadi pagi berapa grup, mungkin malih 3 grup kayak nge di tanggiran nge. Dari sana UTW ya mau nikah entar disuruh nunggu nge. Sama sih yang bisa melatih ini. Ibu sakit napi bu? Yang Denpasar. Denpasar napi? Penatih. Penatih nge? Sira pesen yang lengkap nge? Ketut Budi Asri. Ketut Budi Asri. Niko anaknya nge? Niko bapaknya nge? Polos bapaknya sudah kakul nge. Berganteng nge. Nah, niko sakit napi niko? Ya, sakit selat Karangasem. Selat Karangasem nge? Oh, niko anak-anak nge? Bi, niko ke ibunya bapak niko nge, tenung oton nge, bi luar biasa. Ternyata tenung oton luar biasa penting niko, biar mengenal tapi wastane otonan mana becek luar biasa niki. Ilmu turia luar biasa yang didasari dengan weda semerti materi panisat nge, wiswanara, tajasa, pradnya dan turia. Ternyata tenung sedah membuat kedamaian nge. Terbukti kemarin yang sampai menenung nge mendapat berkah nge. Nge. Rauh mantan luar biasa tu haji dapat berkah. Ternyata Tuhan selalu menolong umatnya yang sadar dan bakti eling nge penting. Ibu tadi ibu nge. Ibu yang tiang kasih nge asalnya kemurnian dari alam. Ibu napi mau ibu rasakan waktu tiang suruh memejamkan mata. Awalnya sesak nafas tiangnya karena batuk. Eh. Setelah dikasih. Eh. Adanya energi kemurnian. Kemudian rasa dadanya sudah ringan. Plong ya? Nggih, plong. Ah, itulah kemurnian. Berarti kan ibu langsung merasakan nggih? Langsung. Ah. Instan nge? Nge. Tapi nawinan kenter karena ibu tulus dan ikhlas. Jikalau ibu tulus dan ikhlas, pasti jawabnya cepat sembuh. Nge, jikalau tan tulus dan ikhlas, masih ragu-ragu, kijau ibu mau metamu, tengidang. Tapi malin, iring-iring betul yang guru, ini kau obat yang mujijat, ini kau. Nge, pasti kedepannya sambil sehat, okan-okan ibu makmur. Nah, ini kau malin, ini kau. Yang melihat anak-anaknya penenang kita pun tiap bahagia dia lo rukun sekali nge. Ibunya juga nge kenyam-kenyam manis nge. Bapaknya bahagia nge. Medui rabi cara udah lari nge. Kalem nge. Nge tetapi luar biasa berkah nge. Inilah berkah. Kalau kita nge bertujuan nge. Siron yang beriki nge pasti sangkaan yang batin yang tulus. Karena betari dia ngirim betari saci itu. Nah itu sana nuyanan kemakmuran. Dia angkan dari pagi senawang tinggal dia pak. Jadi ini. Makin teori ke negara nyebur ngidang. Jadi itu memang kosong. Ya cek yang dijo bayu ini kok. Yang itu mulai itu ngecek ini kok. Belum dia nenek. Nge. Ampun oh bapak kan apa nyengang. Pulau. Di kau melingih kengkian kok. Dia menjawab di ring WA. Ampuro pindah banget nomor. Yang dah sementara sampai besi gayung bersambut. Nah dia kini kata dia maka mungkin sana tidak nyawab kan nonton rakannya di live. Dia juga live kuota dikasih oleh teman ni kau. Aku kata no tuaji ampun kirim dia satak aku tu. Terus live ni gitu. Dia nak teman ni kau tenang dia gitu. Oh ni susah mau. Okey ni. Ada kirim 100. Eh, ampun nonton 800 ribu kuota kan. Kelemahan yang lain lagi gampang kau. Ya penting sana boleh nonton, lurus nonton. Sana sibuk lewat teman-teman. Oke, gampang kau. Ini berbagi makin. Karena masing-masing subjek berbeda kau. Ibu bau ngambil, sana ambil ibu hari Selasa. Nah, makin ibu mari ambil ke. Iya. Ini makin ambil tangannya kau. Niko diambilnya, ini sebagai pon, oh, alun ke, anggar pon ibu, ibu sering kentan mengeluhkan sakit kepala, ke? Oh,
alun kok nge. Bagus hidupnya senter bos nge. Senter HP-nya. Nanti tiang dak kelihatan lagi. Lebos, lebos, lebos lagi. Okay. Ibu ambil balik bu. Oh, ambil dengan kelas oh. Oh, bus yang diambil terakhir ni. Hei. Mudah-mudahan tuan waktu gunungnya ya. Kalau waktu gunungnya pasti penderitanya banyak ni. Okay. Buat ni sebentar ni. Tulu. Bantu ikut sebentar. Tapi sebentar. Ini bau. Ikut. Batu ni. Ha. Ye. Mana mana mana. Larang. Ya. Ibu aku ambil ngarepon nggih. Nggih. Ibu tanggal 8 Maret nih kau. Ibu tanggal 8 Maret nih. Hari yang hari. 8 Maret 2022. Oto nih bu nih kau. 8 Maret Angarepon. Kelau. Nih. Bukunya Kelau nih. Karena ibu ngambil ngambil sanet terakhir bau. Entar ngilangnya nih kau. Hitungannya itu adalah kelau, kita ni. Angarepon kelau, kelau. Asal sampun dan angarepon kelau, tuan ibu pun, ni. Entan, pun ni. Makiri budaya lagi, pun ni. Semoga. Mantap. Oh kan bok ada ke? Oh jadinya dekat loh, ya ampun. Panangan ibu menonton ke karyanan para saya situ ke? Karyanan para saya situ alit demun daging ayam panggang aneh jenik ke aneh mentitir nih bu. Ini pantelah nyang ya? Nge? Nge ibu pantelah nyang aja ke aneh nge? Bersih kan kok? Di sampingnya gayanya gede untuk dem-dem kau ajak aku nge kan dua masih apa enggak nge masih apa enggak enggak gede nge ada gini sama mata nanti nge ibu demen pedas nge ibu demen obi pedas bener enggak karena sakit ya melalui tapi tak dalam obi ini pedas nge oh sesak nge ibu boring nge beban kadang-kadang di pundak niki nggih kadang-kadang telinga menguing telinga enggak taruh nak mengkus niku nggih kalau ibu sakit kepala luar biasa sakitnya nggih sakitnya luar biasa ah hindari niku nanti yang kasih jamunya nggih ah luar biasa jamu alami niku nggih modalnya tidak sampai 10.000 nggih ah ibu terapkan niku pasti ibu mengalami nanti kemurnian kayak tadi niku sembuh dan tidak pernah lagi sakit kepala. Nggih. Pasti niko kalau udah jamu niko pakai niko. Nggih. Ah niko biar bagus. Kadang-kadang ibu sempoyongan iki. Sempoyongan niko bu sakit yang niko mendadak-mendadak. Niko badan pun enggak bisa ngelihat. Oh, niko badan sempoyongan. Niko bu penasaran yang niko. Nggih. Nah niko bu makin ya sampun ibu moton. Sampun ibu moton pasti nanti becik nge. Nge ada keluhan mungkin nge. Nanti. Makin. Hari makin. Oh, menang nge. Raya hari nge. Coba makin saya dapat bos. Tahan. Raya nge. Tanapi. Tanapi. Oh. Ada apa semun? Makin jauh makin. Oh ya kosong, oh ya kosong.
buka mata bu. Buka mata. Meram lagi sekali. Dan nafas. Buka matanya bu. Mulai ringan, ringan ya. Lagi sekali, sempurna lagi. Oh, nafas, tahan. Luar biasa. Bagaimana? Hilang? Apaan? Yakin? Yakin? Oh, harus harus yakin lagi. Keluar nak barang nak, tak apa-apa. Keluarkan kok niki genten je ember niko iki benten abu benten we dak apa-apa niko yakin niko nanti plong ibu terus niko nak tiang tiang mengalami genten niko harus harus begitu ke alami niko. Oh plastik, pakai plastik ah, ke plastik kan plastik dak apa-apa nah, orang harus seperti niko lah. Namanya reaksi karena deko yang kena deko di rumahnya deko ada sesuatu karena namanya rumah kedua rumah pertama kan kita enggak tahu deko nih nabi sereman deko pun ada sesuatu deko kadang-kadang ada nak lewat deko bayang-bayang gitu. Bangun keluar. Keluar yang dari perut, keluar. Keluar yang dari perut. Om Namo. Keluarlah dari yang perut ya, biar sembuh. Keluar. Gisi bunak naik gisi. Keluar. Keluar. Jangan ganggu. Kasihan. Biar murni. Jangan merusak badan. Luar. Om Namah Shivaya. Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah. Luar. Luar biasa. Itulah. Pengobatan jarak jauh. Mengeluarkan penyakit dalam perut. Yang sudah bikin kasihan biar didoakan oleh saudara-saudara semua rahayu. Rahayu terus kasih minum dulu Pak ya, ya. Tidur dulu ya lemas. Luar biasa. Itulah anugerah kalam yang akan selalu mengabdi untuk umat. Biar umat selalu sehat, bahagia. Luar biasa. Yakin. Kenal banyak. Ada yang menenung, menenung karang, ngecek karang. Biar semua terselamatkan sehat. Bereaksi nih ke. Ya, kalau ada apa-apa niko duduk serang tiang berhadapan pasti langsung kontak niko. Kalau dia ada kenten kiriman magic langsung berubah niko. Berubah misalnya ngigal kuluk bengi jadi bojong jadi celuluk langsung niko kenten. Yang ada kenten ini
Ya, niki memang asli, asli benten kadang-kadang badannya dipinjam niki. Ada minjam badan gak kadang-kadang seroge gitu kadang-kadang di kamar nge. Benar nge? Oh, pastilah niko. Engkau kita pun silih badan niko. Ikut. Nah, maka nge, kalau tidak ada bapaknya kadang-kadang sering matiin lampu di kamar niki. Nah kalau jangan mati-matiin lampu di kamar niko. Demen niko kene. Niko pun kata harus hidup lampu nge. Hidup lampu di pojok bedek niko nge. Kalau tenan-tenan kita nampak akhirnya bisa ragu kadang nak bapak yang ngukup nak iya ngukup niko. Ya makam sebelah nge dia sembunyi kadang orang ke bener enggak ada sesuatu dia bilang ke karena bapak menempati rumah itu adalah kedua itu lho yang di sana tuh ada tuh makanya dia akan tayang malam-malam nih kau gitu kadang-kadang dia mandi dia jam-jam setengah dua kalau mau kesadar kreok tuh biyen kau di WC nih kau ya, tapi di WC sebelah. WC sebelah kan itu dah kayak orang mandi kan kan langsung gaknya bilang dia lihat dari sini dia enak. Nah dia penikah lah. Angkal gak yang tahu, maka gak dia kadang makanya itu dia masuk, makanya dia keluar dia muntah gitu. Karena kadang-kadang badannya dipinjam, kadang-kadang badan gak kayak membesar, kadang-kadang kedinginan. Kadang badan gaknya ya, kalau tidak disadari kayak salju nih. Pernah gak? Dia makin alih kyo. Bang balik ke yo. Mudah-mudahan nak jegi ke kadangkut ni. Ya. Kata ya. Ya, nanti mai yo ni. Alih dia tu. Alih dia. Tak apa-apa. Kumpul karena ada sesuatu dulu lama enggak ditempati, jadinya rumah itu dipinjam. Jadinya Pak akhirnya menempati. Jadinya dia kadang-kadang di sana, kadang-kadang keluyuran gitu. Wah, mampir dia niko. Kayak kalau ada temannya bapak, temannya ibu mampir, dia lewat ada bayangan. Duh, siapa tuh ada bayangan gitu. Oke, sekarang gimana rasanya? Enggak enteng kan? Agak ringan kan? Top. Yakin itulah kemurnian warga meteor. Enjoy tapi pasti. Rahayu. Rahayu, ini mulanya. Tenang mantan. Nanti dia kasih itu resepnya. Dia kan tak berani dia diam sana nge. Biar dia diamnya ke sini tiang tampung tiang punya tempat gamang tiba. Benar gitu pojok dia lagi kalau mau lihat. Kemarin ada yang mau lihat, dia lihat. Oh benar tuh Haji. Kok kayak matanya jering-jering gitu, barak-barak gitu loh. Baru dia bisa lihat karena dia kasih passwordnya. Tidak apa-apa gitu. Tiang juga tidak tahu karena tiang kan benar teman melali. Cek tiang bang ilmu kok ini gitu. Oleh semang kan tiang ngoyong. Tiang teman melali sebenarnya kok. Coba ibu pikir lah orang melali semang tiang kok ini. Lepuk petang tuh. Kemudian lagi nak mengabdi tuh. Tak mau. Enten kita percaya kenyataan tiang begini. Dari jam 8 sampai jam malam. Kadang-kadang lebih sampai jam 2. Makin dangin abok kok. Paling tuan sampai jam 3 lepas kok. Kadang-kadang teman live nih kok. Ada yang teman live, kayaknya mungkin teman live karena ibu didoakan, nge, muncul akhirnya karena banyak doaan kepada unsur positifnya banyak. Jangan malu kita mencari yang baik, jangan malu kita ingin yang mujizat, jangan malu kita menjadi yang luar biasa, nge, karena sering bapaknya biasa di luar. Kikuk. Jadinya kalau kita sadar dan mujizat, jadinya luar biasa, nge, kesimpul kan? Ibunya nggak tahu tuan. Nama Oton. Tahu obat batuknya dong. Kan murah nge. Ya ampun lah jenah. Kadang ke Singapura metambuk nge. Ambil melali nge. Terang lapis kecil lakon. Kawang ke Singosari, Singopadu, Singokerto. Yang penting mesti Singo nge. Yang kuala ngali Singo caplu ke nge. Yang kuala ngali Singo caplu ke nge. Dia papang boleh hibur nge. Ngering makin pak nge. Ambil tenung nge. Oton nge. Rahayu.
Semoga semenjak Bapak tahu Oton, Bapak sembuh nge. Om Namah Siwaya. Oh, Pak. Bapak mengambil juga hari Selasa yang diambil nge. Nge, Selasa. Menang. Nge. Gus, sini gak bawah senternya, Gus. Oh, Pak. Nge. Ambil lagi. Ambil wagi, Selasa wagi ya diambil nih. Selasa wagi diambil. Oh, lagi. Yang kedua, menang jebol sama makin au di kemenang. Nah. Selasa wagi. Tindol, landa pokoknya kode itu lu gumrak poin ko bagian. Bentar Gus, bentar ini. Bapak tanggal 3 Mei ya. Tanggal 3 Mei adalah Angare Wage Gumbreg. Nggih. Angare Wage Gumbreg. Itulah Oton Pak Anke nggih. Nah, dosnya tanggal 3 Mei adalah Bapak moodalan motonan nggih. Biar setelah kalau Pak biar cepat, kalau ada Angare Wage dino Sabtu Aru dan Panco Aru nge, engkau tuan engkau sirin engkau taruh engkau angin pangna uku dos panggil semua tu Angare Wage, natap perias situ alit siki nge, oh kita buat dapat restu nge, enten dagingan ayam sekian yang alit nge, pejati yang guru nge, ayam berumbun nge cendek nge. Lahau nyang aja ngene. Ane samping ne ane samping niko daging kinten ne samping niko daging ang ayam panggang ne gedean mendik. Bang koko e rabi e nggih. Kinten. Nah jadi ne Mei ne asal sampun Angare Wage Gumbreg itulah odalan Bapak. Kan simpel aja nggih. Ah udah kasih rayu nggih. Sukses mo. Real niko nggih. Oh, itulah kalau memang kita yakin benar kasih motor motor no. Masa oleh jenis Pak Sinten motor no. Angkal jani bang ora aku kene iki ora aku urin ngelingan. Mana Bapak cepat sembuh. Nggih terbukti ibunya tadi niku tiang kontak jadinya mengalami makin ketenangan merasa ringan plong nggih. Tio sasane. Ah, no. Ampun ketarang dia yo. Mungkin tidak ada diganggu-ganggu lagi sama niko. Bimbalis lepas budal bang tiang benda alamnya niko taruh di kamar. Tidak akan diganggu sama dia niko. Yang itu ada nih. Sandi pun dia ada sekarang biar dia yang diganggu tidak di keluarga Bapak. Oh gitu banding dia. Hei. Oh di malam ini tiang bicara untuk umat niki. Apapun yang ada di sana. Entah itu roh halus. Nih. Jem setan. Nih. Moro dedemet. Gunurwo. Apapun jenisnya. Nggih, biar Bapak tidak diganggu, biar dia di tiang dicari niki tuaji dalang bono nggih. Biar dia kumpulkan dini yang udah pasuk di belakang niki. Nanti tiang biar untuk biar tidak diganggu umat nggih. Nggih. Tiang berani begitu. Pasti sekarang tiang didengar niki. Tidak apa-apa. Nggih, memang itu tiang ingin biar tidak begini umat semua nggih, biar makjun nggih. Dia enggak tahu juga niki. Panggilan batin niki kita ngerti niki nggih. Yang saya tanya nama nginyah niku ya masalah petang nggih. Ya masalah nginyah dan pun jebakan ulek-ulek nggih. Ora kene ora ketu kita gitu, lemat gonan kengeng ngati tri satrio nggih. Ya yen nak enak wanen niku disung di dia nggih. Engko waro wanen ke nggih niku yen dirame-rame niku gelar kelur niku ah niku nak ketap pengen teman ya kene apa-apa mereng ngedel limo bagi sieu oh ngena wanen nggih.
Nah, imani di semua didian marawan ni, lo pengawung mana? Nah, tu marah cocok ni. Tiang sampun mengalami ni ke? Tiang mengalami ni ke yang sifatnya yang sunyi senyap, ni, ni. Sehingga tiang berani begini, karena tiang tahu gitu, yang seram-seram ni kau. Karena rajam seram tiang isi, ni. Rajam seramnya tiang pegang mungkin, karena tiang beliau memberikan tiang mandat. Ni, entah-entah tiang burun lo, lo dah tidur ni. Melalui tiang, teman melalui magetan kita melalui tentang kita, tempat-tempat dalam magetan kita ngebel. Kenyataan tiang tengah nyawa, makal tiang makin terus dari air mengalir, makin bentuk grup di kau, konen lepas malih di kau. Oh, nak on kau malih tiba-tiba bengong malih tu, menang nak di kau tu, kena kudian di kau. Yang kita kan sifatnya rileks ni. Nah, bapak makin kan terbukti boleh oton. Ah, itulah kepercayaan Wiswanara Taijasa Pradnya Turia. Kalau kan yakin, kengkianan di kau. Nyenda kau nampi saya kau suruh tawang di kau. Ibu tak kau masih ngesap. Itu asopin play lemang galung. Yono, mesti Yono tu. Ragu tu dah wang mana? Lalu tak kuat makin hari ini kima? Karena kelahiran kita kedua kita dengan tenung oton sesuai dengan lontar. Tidak mengkone-kone tenung pak menang dekot tenung dia mau makin. Oh, pak baru napi oton eh? Bangat ni, bangat debuk dia. Anggar napi? Gimana? Ah, berarti pak sering ngebleng berarti ini kebun. Ah, oke pas ngebleng ni, angar wagi, ni angar wagi ni ke ada keluhnya ditengkuk dan kepala. Sering pak bengong, sering ngebleng ni boring, kuping mengung kerang kau. Waktu mobil mana bisa tiang tengah jalan ni? Ya, makin kang yang anaknya udah nyuper ni kau atau? Ada kerja oleh lampu merah. Tentangnya jalan kejak langsung ke robos untuk dia kan maksud jangan langgar bang mobil aku tengah melihat beh jangan ditek beh luar biasa nih kenang jadi eh nah eh aneka lah seperti ini ke eh makanya ini ke pak ngeblengan dalam untung sung eh ya rame kan dalam nih kalau lain aku mobil ketawa mungkin karena ada ah ya hati-hati mungkin mungkin yang buka rambut di bos eh bukannya bagaimana nih karena ada reaksi ini. Oh memang jangan seperti ini ki harus tampil mungkin reaksi alam nih yang kadang-kadang ngerti mesti kenawak yang kadang-kadang tebel mesin kadang-kadang merasa berbulu mungkin ngiring berdari ini pun kau asal magaman ngiring berdari tedun mungkin dan napi-napi lepas bereaksi pun kau so dibi bereaksi langsung ya dan napi nah yang penting bentang kemurnian nge bentang kemurnian ibu kan melihat kemurnian apa nge ampun melihat peluang nge peluang nge sering diganggu gitu bayangan mengganggu napi bulu-bulu nge oh bayangan engkau bebenah ya tiang urino muka bok kan petari ke rancangan nge temen ini nge bikin kadang-kadang nge pun dia kadang-kadang bingung nak nentang memahami ini kadang-kadang apa dia ngaku saja bahwa dia ngelak saja ngentang-ngentang ngintin saja ngentang-ngentang belut mungkin ini jam 8 sampai jam 2 pertang negak di kursi ini biar ngantap bagi ini luka ini mulai panggilan batin ini jadi ini memang amanah ini angkal dia amanah ini mendarah ayu sehat sami ini makanya ibu harus di kamar ini jangan sampai gelap aluh memang kecaraan oh kalau saran kau, makin berbagi ni lo. Cira unding tengah mungkin dan, lalu ni kau yang ada bayang-bayang di kamar, dampingan rago garam dikit. Aturan yang terang guru, pokoknya tiang ni sami topik tiap betul guru kan. Kena ido tiang ijen penuguran, ido tiang ijen. Kena makin dalam situasi merah merun ni harus eling betul yang guru, kena beliau asal mula kita, kena terbukti kita kena begini, kena begitu ekonomi susah. Padahal beliau Batara Guru memberikan alam semesta, matahari, angin, air, tanah yang tidak pamringe, rago jadi kini, ada kini, ada gitu, dan padahal aku senawang, lebih baik bertanya, malu bertanya sesat di jalan, dan lebih baik takian, niki sana rawun niki yang temulo petari ngincang ketemu, kan ketemu serang tiang jati, yang masih khawatir ragu kok ketemu serang tiang niki jati. Mudah-mudahan sana ane siro sana mengalami dilema fenomena harus yakin sama kawan-kawan niki harus semua sembuh
Angkat yang terus yang live begitu yang buktikan bahwa dia mengabdi. Bahwa dia buktikan bahwa inilah tugas kita. Pratenam diksam apnoti diksaya mengabdilah untuk umat sehingga ke depan mendapat kesucian. Tenang nggih. Dapsinam apnoti dengan mendapatkan kesucian mendapatkan kemuliaan nggih. Dapsinam srabdam apnoti mendapatkan kemuliaan itulah kehormatan. Sradaya satyam apyati dengan mendapatkan kehormatan itulah kebenaran real dan terbukti. Real dan terbukti murni lagi nggih. Ibu langsung nggih. Jarak jauh srabot nggih. Ten sentuh dia. Ya dia nyentuh ibu bisa bapak kene muring-muring. Aduh singo ngisi kene nah. Bisa kene mau kunang-kunang sanyo muring e. Muring-muring sing kudiane ke doji kurane. Itu rabi dia samping dia ro. Oh rabi dia. Ah. Angka dia ngoren kalau mencerah masalah ingin nasi cem mando ke keturunan. Nggih. Oh, niki boleh. Tidak boleh satu istri niki harus suami istri. Nggih. Kalau mencari keturunan ada mohon petunjuk harus suami istri. Kalau istri kan tanda dos, tapi mawenan binti ora kena kini ketu nyen ada orang kena kini nama mabitna to. Pas makin ada kau nyemak foto kemudian lagi, fitnah buat tersinggung biar ke mana pusing, tenan. Ya, maka mungkin harus transparansi, harus ada saksi, tenan, untuk menghindari yang hal-hal di luar nalar, tenan nih. Nah, kepenting makalah kejujuran dan sadar itu obat enggak. Jujur dan sadar hijau menang ya. Oh, dan kau tenan tenan menyijakan kau. Itu yang bawa toke bunyi kau. Kadang-kadang toke. Kadang-kadang toke. Ada yang toke atau wakil yang aku toke barangnya. Enggak sama aku toke bagian dan toke gitu. Kok enggak jauh terus benci sama kena. Tapi kan. Kalau orang muslim. Tuan, ni kau nak istilah nak ni kau nak perbezaan. Yang penting sah-sah saja, ni. Ni kau nak budaya ragun, kau ni. Ya ane nawang alam semesta aku tahu sebenarnya kau alam ini kau kan ragun ini kepenting ke depan hidup yang berbagi kasih ni nah ini kepenting mungkin bapak ni kalau adik tapi tuan ni kau adik mana kacau ni berespati wajib susah oh dia ni belengih ni kadang-kadang melihat ibunya ni buat gak sedih kadang-kadang kau ni yang apa kadang-kadang pek gak aceng ajin ni ibu ngambul kan mungkin di tengah mengajeng gori kadang ngambul kadang ni bengang-bengong eh yang tapi cepat bagai ngeling ni ko enggan sesak di dada eh nah ni ko sering juga kepala sakit ni kepala kadang-kadang pusing sebelah ni kadang-kadang eh ni tu nak kurang ni nak kerasa kepada oh ni bantal jana emang nyawang nyang dia kemarin mentan ko timpal kau kan kalalang om nyak nyung tu tiang kau dia nak apa yang bisa dia nembo bisa ngeh om nyak nyung tu tiang kau mai om nyak nyi semang dia nyingat lep lu tu gitu ya ngeh mak dia nyemat dia nyingat lep buat nyi dia mak ngeh mikir menyap mo tu gitu mai yo metamo ko ne do nah ngak mo nyi nyung mo eh ta tiang kau dia nak bisa nembo dia nak bonde sopeng bisa bunyi tua, bisa bunyi kolok, bunyi ketau, tapi bisa tak topeng tu, monres, ngeh. Kata dia, ni nak nyinyan main, kata dia. Nak nyinyan tu, ni nak jawab, nak nyinyan mau mungkin ni, itu ya. Ade, pakai mai buru sekali. Tiap oleh tu ni masih kata ke, ya mana kau demun, ngeh. Ngeh, tapi kau. Ini kan dah 2 tahun menikah. Ngeh. Mungkin suaminya oh nggih mungkin ibu sana duduk nggih dan ibunya niki di sana duduk suaminya di sini duduk ini nah niki suaminya nyah-nyah niki suaminya malu-malu kucing niki nggih tenan api nggih harus kenan napi niki otone suami niki muda
Napi minggu radite pon. Nge, minggu akhir. Minggu radite sama nge. Oh, ya. Nge, minggu minggu radite Sunday nge. Nge, nge hari minggu nge. Nge. Pon Tamir. Minggu pon Tamir. Oh, oke. Niki hasilnya bagus lah kita nge. Rayu nge. Niki sensitif nge. Sensitif nge. Nge, nge rayu rayu. Nge rayu. Eh niko si seram duwe bayi nge nge. Alam nan nge. Niki nikin kita nge. Bapaknya bos. Nge. Miki niko bayi nangis, miki nikin bapaknya pang apang bapaknya miki. Ah nado banyak malu itu oyong. Aja mama niko nge. Ori dia mai bapaknya. Tan api, miki. Miki nak kena pengaruh kala alam niko. Miki. Oh, nang ini beyo. Nomor kesarang. Arif niko. Oh, ke mungkin kan nang ini ya. Nge. Oh, kena bapaknya ada nganggu niki. Bapak ada nganggu. Kena akhir panaknya sejujur saya bapaknya ngeling ya dan. Maka kan ngeling ya. Oh bapak. Oh makin mungkin bos mungkin nge. Tenapi nge oleh sama kena nge. Punda nge. Om nama siwa ya. Eke ngapi? Yang tamaran nge. Bih, ampuro nge. Petang-petang nge. Rahayu nge tujuh nge. Oke, ramayu nge. Om nama siwa ya. Ah, toleh widat bedek nge. Ajak sikun koping nge. Nge, terus nge. Salam nang kok. Rahayu. Oke tu anak. Urin dia. Ayo urin bapak ne. Rahayu. Nge, rahayu. Nge, minta nang andong ni kok. Nge. Rahayu. Om nama siwa ya. Ya, lama sih ya. Ini oh. Ya, tapi kata benda kena dalam dan ke. Mungkin umat nge. Dalam sabar. Adin niki nangkin ge buka kacau. Berarti berapa tahun ge bertahan boleh niki? 1,5 tahun. Nge. Luar biasa. Niki gak senang subur nih gak. Bapaknya lemas nih. Jujur nak jawab nih. Tengkin no. Burung nih. Gendingnya burungnya lemas nih. Tentang sesuai dengan durasi. Durasinya kurang tepat nih. Ada begitu? Belum apa-apa sudah ampuron nih. Karena kecapean, mulai stres nih. Nih. Aap niki kalau mau jujur sembuh niki nggih kan jom obat dan ngidan kok harus makin dia ngamar resep niku banyak kentone bagus nggih bikin jamunya rahasia rahasia makanya enggak apa-apa nggih niki nggih telurnya bagus cuma bapaknya niki kurang matang gendinya nggih harus terbuka nggih jangan tutup-tutup mungkin menengil niki. Oke, gusnya lagi demen ngil kan dan bedek munyi nih gitu nggih. Tapi yang cepet dia simpen no gitu. Terus ngenceh sepi sperma eh harus terbuka nggih. Yang di pedes nang nyajang ki. Tapi ora to ne. Pon nggih. Yang sayang tulus nggih, sayang ki nggih. Kesetiaan jamin nggih. Nah. Kalau udah ditipon, kesetiaannya jamin, nge. Pon adalah penuh, nge. Kelecat nge, nge. Musa ampis bede-bede, nge. Nge. Keluhin kepala, nge. Oh, aduh, nge. Padahal mah tenung, nge. Akhirnya niki nenung gini malah, do. Dobol, man, nge. Yang cara hukup nge ngandang, nge. Ah, nge, hukup nge ngandang. Angkal yang ibu nge ngandang, bapaknya demen, bang, nge. Kikuk top nge jamunya ada nge rayu nanti tak kasih nge ikhlas nge pasti untuk
mentah pemargi ya aman kau dulu lagi mentah nak mentah pasal kerja yang saji ya ujuk tuh si tangan ya ampuro rayu serang sampai sehat nge ampuro lagi kerja lagu nas pengampuro oh lagi live om nama so ya nonton selalu panjang umur ya nonton dan doakan semoga rezekinya berlimpah om nama siwaya alam semesta melindungi nge walaupun dengan menonton tulus dan ikhlas pasti diberkati nge om nama siwaya panjang umur selalu sehat bahagia nge selalu sehat bahagia tulus dan ikhlas itulah yang sejati tulus dan ikhlas itulah yang mulia semoga Betara Guru selalu melimpahkan rezekinya pada semeton sane nonton dan selalu berbagi kasih berbagilah ke semua umat selangkah menuju berkah dan terbukti pastilah santi karena itulah yang sejati rahayu om santi 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 om rahayu rahayu.